guys, ketemu lagi bersama gue Herman dari kota Yogyakarta. Ini agak mendingan lah ya, nggak terlalu macet. Tapi ini mendung bro, kayaknya memang mau hujan ini. Bentar lagi berbasah-basah kuyup ini. Wits, aduh, susah ini bro nyelipnya kalau kayak gini tuh. Suasananya mendung. Gelap gulita itu di sisi barat itu udah gelap ya bro, itu kayaknya udah hujan itu malah. Waduh, kenapa nih mobilnya? Mobil berhenti. Kita lewat atas aja, nggak lewat ke apa namanya underpass ya. Kita lewat atas aja karena saya mau lewat jalan Kalurang. Tuh di atas gelap. Perempatan Kentungan. Enggak terlalu ramai juga ya jalannya, sepi. Biasanya kan ramai nih di daerah sini nih. Kalau sore, sepi ini sekarang bro. Di sisi selatan itu juga mendung sih, tapi enggak terlalu ya. Mendungnya dari barat ini. Dari barat ke timur bro mendungnya bro. Kemungkinan hujan ini bisa jadi ini. Lama nggak lewat Malioboro ini, apakah kena portal ya? Malioboro apa masih ditutup ya? Nggak tahu nih beritanya tentang uji coba jalur. Saya lama nggak baca lagi. Sudah selesai apa belum? Apa sudah dibuka untuk umum atau memang ditutup untuk seterusnya ya? Belum tahu juga ini saya. Hijau bro, hijau. Ayo gas, gas. Wah, malah pelan-pelan ini. Waduh, guys. Guys, dari selatan lumayan ramai juga ini. Ada banyak kendaraan. Wow, panjang coy. Wow, lumayan. Kendaraan roda empatnya lumayan panjang antrinya di Bangjo. Kira-kira kota rame enggak ini ya? Ini kan ada hampir weekend ya, besok sudah hari Jumat. Biasanya kalau Jumat itu banyak orang yang keluar masuk Jogja gitu loh. Jadi daerah-daerah destinasi wisatanya itu biasanya banyak didatengin sama pengunjung. Tadi kayaknya lupa nggak memasukkan mantel ini. Mantelnya kayaknya lupa nggak saya bawa ini. Waduh, berarti saya nggak bawa mantel ini bro. Kemarin kan soalnya habis untuk hujan-hujanan ya, terus dijemur. Ini tadi lupa nggak dimasukkan mantelnya. Wah, jadi nggak bawa mantel nih kalau hujan.
perempatan Mirota Kampus. Lumayan sih ya, rame ya. Ini kalau lewat Malioboro nanti muternya jauh juga ini bro. Kalau misal jalan Malioboro ditutup ya, kita muternya jadi jauh nanti. Waduh, mana nih enaknya ya, kita lewat Malioboro atau kita lewat Kota Baru ini? Kayaknya mending lewat Kota Baru aja deh ya, daripada nanti muternya itu kejauhan. Kejauhan kalau nggak kehujanan nggak masalah sih, nanti kalau kehujanan tuh bro. Jalan di Tugu itu juga belum selesai, masih dalam perbaikan ya. Kita lewat sini aja lah, Kota Baru, biar nggak terlalu jauh muternya. Nanti masih ini bro, jalanannya agak lenggang ya, ini hampir bisa dikatakan slow ini bro, jalannya slow. Ini visor saya ini sudah nggak kelihatan bro, visornya udah mulai butek ya. Visornya butek, jadi kalau ditutup tuh nggak kelihatan, agak-agak burem. Kota Baru, lapangan Kridosono. Wah, banyak parkir mobil ini. Oke lah bro ya, videonya cukup sampai di sini dulu. Kali ini perjalanan menuju ke selatan, mau mengambil sesuatu. Kita lanjut lain waktu ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Baremon izin undur diri dulu. Ciao.